Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Qismul Khamis, bagian yang kelima, al-uluw, tentang bagian-bagian hadis Ali. Al-uluw bi taqaddumi sima'i atau sama'i, boleh dua, mina syekhi. Ulu tinggi, ya, dengan terdahulu mendengar dari syekh. Jadi langsung dengar dari syekh. Faman taqaddama sama'uhu atau sima'uhu min syekhin kana a'la mimman sami'a min dzalika syekhi nafsihi ba'dahu. Maka siapa saja yang terdahulu oleh mendengarnya sama min syekhin, daripada seorang guru, karena a'la adalah dia lebih tinggi hadisnya. Lebih tinggi dari siapa? Miman samia, dari orang yang pernah mendengar. Ya, lebih tinggi dari orang yang ia pernah mendengar dari mikan itu syekh, dirinya sendiri setelahnya. Ya, jadi dia dengar dari orang-orang, dari gurunya. Jadi lebih dekat. Jadi kalau begini bagaimana? Jadi maksudnya nih, supaya kita kalau mengambil, dari yang mana kita ambil? Dari man taqaddama sama'uhu min syekhin. Ambil kita sanad dari man taqaddama sama'uhu atau sima'uhu min syaikhin, ambil dari beliau, jangan yang mimman sami'a min zalika syai', ya, gitu. Jadi kita disuruh untuk yang Ali, ambil sanad yang Ali, ya, jangan yang nazil, begitu, ya. Dan begitu pula kalau kita tahu ada orang, ya, kita nazil, dia Ali, kita kasih unjuk aja, yang bagus di sana tuh, dia Ali. Kecuali dia, enggak, saya mau kiai juga, ya enggak apa-apa dah. Oh, itu luar biasa itu, legowo namanya, ya, menyuruh, ya. Masya Allah. Dia mau ambil dari kita, ya enggak apa-apa. Nah, kalau saya nazil nih, lebih, saya enggak mau, lebih tinggian. Iya. Jadi kita kalau bisa yang lebih tinggi, yang nazil. Kalau tinggi yang nazil, yang lebih dikit, ya, sanadnya. Misalnya ayasma syakhsani min syekhin wahidin, bahwa mendengar oleh dua orang daripada satu syekh, satu guru dia. Wasama'u ahadihima min sittina sanatan masalan, wasama'ul akhari min arba'ina sanatan. Mendengar salah satu keduanya dari, ya, sejak, ya, 60 tahun umpamanya. Jadi 60 tahun sudah dengar. Dan mendengar yang lain dari 40 tahun. Ya 60 tahun sudah duluan. Ya, ambil yang 60 tahun yang duluan. Wa ahlul hadisi mujami'una ala afdaliyatil mutaqaddimi fi akim man ikhtalata syekhuhu aw kharufa. Begitu bacanya. Li haramin aw maradin wa huwa wahid walihum.
Dan ahli hadis mujmi'una, mereka itu berkonsensus, bersepakat. Ala afdhaliyatil mutaqaddim, atas keabdolan, ya, atas kelebih abdolan yang dahulu. Iya. Fi akhi man ikhtalata syekhu, pada ak orang yang bercampur oleh ketuaannya, sudah tua. Au kharufa atau kharifa, ya, ada dua kiraat. Atau dia itu sudah, ya, rusak pikirannya, ya, rusak pikirannya, sudah keganggu pikirannya. Ya. Kenapa? Ya. Li haromin, karena kepikunan. Au maradin, atau karena sakit. Orang ada sakit keras sehingga membuat pikirannya tidak konsen, ya, tidak bisa fokus, ya. Ya. Oh, wahdihun, itu jelas sudah tua, biasanya sudah lama duluan dengarnya. Amma man lam yahsul lahu zalika, adapun orang yang tidak hasil bagi oleh demikian itu, faruba makana sama'u atau sima'u al-muta'akhiru arja'a, maka terkadang adalah mendengar yang belakangan itu, terkadang itu lebih unggul. Bi ayyakuna tahdisul awwalu qabla ayyabluga darajatal itqani wa dhabti, bi ayyakuna, dengan bahwa adalah, ya, tahdisnya yang pertama itu sebelum sampai kepada derajat itqan dan dhabt. Summa kana syaikhu muttasifan bidzalika, kemudian adalah syaikh itu bersifat dengan demikian, fi alati sama'i rawi muta'akhiri, ya, sama'i. Kemudian adalah syaikhnya itu bersifat dengan demikian, fi alati sima'i atau sama'i rawi, pada keadaan mendengar rawi al-muta'akhiri sama'i, yang belakangan dengarnya. Walihada maziyatun, maka bagi ini ada, oleh karena ini ada keistimewaan wa fadlun, keutamaan, ala sama'i atau sima'i mutaqaddimi, atas mendengar yang duluan. Jadi yang mendengar duluan itu mempunyai maziyah, mempunyai fadlun, keutamaan, yang mendengar duluan. Sudah 60 tahun dia dengar. Yang satu baru 40 tahun, udah 40 tahun. Ya, bagaimana yang baru setahun? Bagaimana yang baru dengar? Makanya berarti apa? Punya guru yang lebih bagus adalah yang tua. Tua 40 tua itu. Punya guru yang bagus yang udah tua. Makanya Imam Suyuti itu punya guru, dia meninggal gurunya, ya, meninggal gurunya baru ganti lagi, meninggal gurunya ganti lagi, meninggal gurunya ganti lagi, berarti gurunya udah tua itu, ya, berarti gurunya udah tua. Jadi beliau pilih guru yang udah tua, gurunya ganti lagi, meninggal gurunya ganti lagi. Jadi banyak gurunya tapi satu-satu dia. Satu-satu. Ya, jadi yang mendengar duluan itu mempunyai maziyah, mempunyai fadlun. Wa huwa arfa'u ala lakinahu uluun ma'nawiyun. Dan dia itu lebih tinggi, ya, lebih mulia, ya, lebih tinggi juga artinya. Akan tapi mulia itu kan tinggi, ya. Itu uluwun ma'nawiyah. Wallahu a'lam bishawab.